Bismillahirrahmanirrahim. Ya kutai ikam terang no tayamu. Ya tayamamu tayamu sopa al-mukhisu wang sing hadas wal sini bulan wang sini. Di asbabin krono piro-piro sebab. Orang boleh tayamum ada sekian sebab. Baik tayamum untuk menghilangkan hadas cilik disebut muktis, atau tayamum untuk menghilangkan hadas besar disebut nopo junub. Ahadiyah di salah sini asbabu tayamum ufakbun ma'i rano bayu. Pain tayamum mengkalamun yakin sopa al-musafir wang sing lumofak dahu ingka sepen banyu. Tayamum memukul tayamum sopo wong gila atau lapin kan tanpa golek-golek banyu. Kalau dia yakin sekali gak ada air, ya sudah tayamum saja, gak usah golek-golek banyu karuan rawono. Misalnya kados teng padang pasir kan, sejauh mata melihat hanya ada pasir kan, gak ada guna itu melaku ngalor nidul karena hanya membuang energi, ya sudah tayamum saja. Tapi wa intawaham alamun nyongko sopo wong hu ing mak tolak bamongkong golek sopo wong hu ing mak. Kalau dia ada asumsi, ada khayalan, atau ada zon, ada air, ya nyari-nyari dulu. Misalnya kalau di Indonesia, kue yang di hutan, terus yang ini ada sumur, ada apa-apa. Tapi potensi misalnya ini sore wisi kue, sore ada cekungan air. Nah, itu jenisnya tawaham, apa? Tawaham. Karena kalau Indonesia kan mungkin sekali itu, misalnya di tengah hutan, sekeliling ada, nggak ada air. Sono gerubul-gerubul kan potensi, ada air. Tolak kamu kembali sopo wong buing air menrasli saking kendaraan nih wong waruk kot hilang kancan nih wong wana dori hawalehi atau wana dorolan ningali sopo wong hawalehi ing sekelilingnya wong ingka namun ono sopo wong di mustawin ono ing daerah sing data pak ini kita aja mengkan butuh sopo wong ila taro jujur mare ngalor ngidul ya taro jaga mengkau ngalor ngidul sopo wong atau ngidir-ngidir sopo wong mengulak balik ini padron adori ing kadar sepenglihatan iman ya kalau ini Indonesia misalnya ini hutan sekeliling anda enggak ada ya tapi ini kono gerumbul-gerumbul jajal parani paham ya kono cekungan jajal parani karena cekungan itu potensi ada air. Nah wis gue gulai Pak Ilham Yajid mengkolamun orang merdu iso poong tayam mama mengkotayamun iso poong kalau makasah mengkolamun tengok-tengok iso poong mau diaguh yang panggunaannya uang pala soho mengkotis nasoy wujud butuh lagi wajibin golek lima mari perkara ya terau kak nganyar teko koma. Jadi misalnya setelah kamu di situ benar-benar gak ada air, cari-cari gak ada air. Lalu setelah asar, kamu masih di tempat yang sama. Itu cara musonet tetap dikon golek-golek meneh. Meskipun di tempat yang sama. Iso wae ono perkembangan baru. Nah, iso wae ono perkembangan baru. Jadi misalnya kayak gini, ya mungkin toh nak Indonesia mungkin. Nak teng Arab ra mungkin. Ini contoh ning Indonesia. Misalnya gini. Saya di tengah hutan pas panas-panas gugur. Itu gak ada air. Terus ikhtiar ngalur ngidul gak ada, maka saya tayamum. Apa? Tayamum. Tapi ketika asar itu ada kemungkinan orang pulang dari pabrik atau pulang dari hutan atau pulang dari apa untuk sore. Itu kan ada potensi perkembangan. Nah, soalnya kalau mengliwat gue nopo. Ya. Jadi nanti kalau asar ya tetap tolak lagi, jangan-jangan ada orang liwat. Liwat di sini itu poh atau ada kafilah liwat gue sore kan potensi ada. Intinya selama potensi itu ada, maka wajib tolak lagi meskipun kita di tempat yang sama. Izin apa? Kalau maka sa mau diahu pal aso wujud tolaki berdua lima yang serok apa? Isawai ada hal yang apa? Baru soro a mana apa? Hal yang apa? Hanya tekong kalau bahasa Indonesia ini hal yang baru. Kalau alimah mengkalamun ngerti sopong ma'an ingganyu ya silu ingkang iso temukau ingma sopal musafiru musafir hajati korona hajati musafir. Ya wajib apa mengkawajib apa du nejo iku ma ilam yakob lak menurawuk di sopawang dororo nafsin ing madorot ning awa'i awmalin to ing dunia nih. Jadi misalnya kamu di tengah hutan terus dengar-dengar gemericik air jauh, ya kamu harus ke sana karena jelas ada air asal kamu tidak takut misalnya ngono-ngono macan atau takut nak barang buat tinggal dicolong orang. Jadi kalau jelas ada air wajah bakos itu apa? Wajah bakos itu asal dia tidak takut dororo nafsin au malik sehingga namun namun ono poma ifoko dari kata dure kafe saya mama mau tanya mung sopowo gitu. Saya kira walau tanya kona lamun yakin sopowo bu engma isa yakin tapi akhirnya waktu yang akhir waktu panti dorugu mau ngotot ingin tanya anak itu ani bu abdoru gak hukum tapi tidak wajib tapi sebaiknya menunggu ya mau misalnya setengah siji aku habis sholat zuhur neng alas gak ono banyu. Tapi aku yakin nak kancaku setengah telu teko. Berarti ada air nunggu akhir waktu. Karena kancaku itu janjian pe teko nggawa banyu. Berarti kan kalau saya tayamum dapat fadilahnya sholat awal waktu.
Tapi ya kalau akhir waktu dapat fadilah sholatnya pakai air. Itu jenis kanti dulu. Aldon atau mau nyongko sopomong hu eng anane mak akhirul waktu hu eng wujudal mak akhirul waktu ya patak jilu tayam mumi mau kau tanya penat tayam mumi abdul leu tomo fil azhari menurut kau sing ada. Tadi kan diminta sholat di akhir kan karena yakin pasti ada air jenis tayakon apa? Tapi kalau sekarang hanya don, saling ini. Gue nelfon kancamu, Kang aku tili, aku ini neng hutan gak ada banyu, saya enggak setengah telu tili yo gak ada banyu yo. Tapi kancamu ini terkenal di dalil itu. Berarti kita kan mau contoh. Rai di komitmen pak, kau dua balik di bodoh nih, oh. Itu kan mau contoh. Bisa nak yang pertama itu contohnya yakin kancamu itu amanah, sikok, di komit, itu nak sing kaya kona panti zoruku abdul tapi nak sing zon nak pataji itu kaya mung abdul pun titik walau wajah lamun metu iso apa wong mak ning banyu lagi kok orang nyukup piye apa mak ing wong pelajar mung kudu diajar wuju gusti mali wajib nganggo mak kaya kun lan ana apa mak iku blada yang mumis durunge tayang karuan kok malah hidro kubuluk kalau tidak bisa 100% maka yang sebagian jangan ditinggalkan. Misalnya aku neng hutan, aku di banyu mau setengah gelas, apa? Maka saya tidak boleh langsung tayamum. Ini kan cukup untuk wajah, apa? Ya sudah, dicukupkan dulu untuk wajah, setelah itu saya tayamum sebagai pengganti anggota-anggota lain yang tidak tercukupi oleh air wudhu tadi, paham ya? Tapi kau yang awalnya langsung tayamum karena ada air, makanya air ini harus dipakai secukupnya. Ini jenis apa? Jadi walau wajah damaan tapi layak fihi fal agar wudhu kustimalihi, dia kecelok ono air, maka air ini harus digunakan. Ini bahasan nggak kamu butuhkan untuk minum loh, ini bahasan kamu nggak butuh air itu untuk minum, paham ya? Saya ulang lagi ya, kamu di tengah hutan ada air setengah gelas dan kamu nggak butuh untuk minum. Kamu kalau langsung tayamum kan cek salah no pengiran wong ora banyu kok. Tayamum maka kita pakai. Tentu ini hanya cukup wajah kan nggih. Paham ya? Hanya cukup wajah iki nek wajah jamaan sing layak fihi ya, Pak. Tapi tetap fal azhar wudhu mesti mandi kita pakai kanggo rai. Dan nanti setelah itu kita tayamum. Tayamume tetap kanggo rai. Raine ya ditayamumi. Tangannya ya ditayamumi sebagai semua pengganti anggota wudhu yang tidak pakai air. Caranya waya kunulan ana apa mak tentu koblat saya umum sedurunge saya pun titik pokoke kaya dia memalai drobo bolo lah ya drobo bolo la wajib lan wajib posiro uhu apa tuku mak bisa mani misil kenderaan gos padane mak ila ya taja kedale ke buta sapa wong ilahi maring taman oleh buta lidene maring utang mustahilkin kang ngentekno dunyam au muknate safari utawa butuh biaya perjalanan au napakot ya hayawan ke biaya hayawan mustaramin kamu tarom. Misalnya aku lungo ning hutan sang usak juga. Saya ini orang kaya, misalnya moro hutan sang usak juga. Ya tak ulang lagi ya, saya ini orang kaya, moro hutan sang usak juga. Ketika ada air, ketemu petani bawa air sak jerigen. Ya, ketika enggak ada air, ketemu petani bawa air sak apa? Sak jerigen. Atau kok, Pak irgane piro, Pak? Ternyata dia ngasih harga normal, apa? Normal. Saling mulai sak jerigen 5.000, apa? Maka saya wajib beli, apa? Wajib beli. Karena ini dijual dengan harga normal, apa? Paham ya? Yeah. Ya, ya makanya sudah saya nggak beli tayamum dong karena saya punya kemampuan beli air dan air ini dijual dengan samanil misli. Nah kecuali petani tadi kurang ajar mentang-mentang mumpung mah wong ning alas pirawe dituku piro pak nih kira 200.000 itu kan di atas samanil misli, maka saya beli tayamum. Paham ya? Atau kecuali saya butuh uang itu saleh kangkang memang sangune mau 5.000. Paham ya? Sanggup emang aku juga kalau banyu kan tak kebal aku minum. Karena aku kan sanggup tak juga, berarti kan cek susuk sangang atas, sangang puluh, 5.000. Ini cek keren, apa? Paham ya? Jadi, tapi nak gue sanggup 5.000 ya saya mau bayar. Kan untuk 5.000 jimat, apa? Aku sebenarnya kecuali kamu butuh di dainin mustabrikin, kamu nanti sabari, atau kamu nak pakoti hayawanin, muhtarah, bon titik. Walau hibah lamun den kakno lahu kedhe wong apa maun banyu ira ta den cilai sapa wong dalan ing timba wajib apa wajib wal qablu nampa bil asar. Atau kamu tidak menemukan air sama sekali ketika ketemu petani ning hutan, kamu dikasih air. Atau disilai timba untuk mencari air, kamu harus menerima itu.
karena ya itu rezeki. Tapi walau apa mau mengikuti sopo wong sama nahu erkane banyu, malah mengkora wajib kopi. Jadi kunane kuno nak duit itu sensitif, kunane kuno nak duit itu sensitif. Malah ada pangeran, mana yang pondok lah yang mulu. Dan pangeran nak gitu jauh yang aneh. Uang mana akrab, uang mana gitu. Kue itu konco akrab, saking akrabmu itu. Misalnya kartu kupetel itu regane, tidak betul regane jurusan mulak mulak 10 ribu. Kue saking akrabnya, mbok pangan gak pamit. Iku uang lu darah ini tetap mengsoleh. Kau konco akrab, mangan pecel 10 ribu gak pamit. Uang cek darah ini mengsoleh. Berkau 5 ribu. Tapi nak duit 5 ribu neng sak dijupo meskipun akrab. Iku ek. Uang yang terus jatuh mah kok. Kadang larang dipecel berarti 5 ribu. Iku pengirang. Jadi nak taman melicik janji. Nawa. Janji. Iku pengirang. Kue jadi mantune uang suka. Lo TV suang ni nyetel AC suwengi, kira-kira cara diuangkan itu bayar listriknya itu senilai 1.000. Itu mertua darahnya kayak cek capek. Tidak ada duit yang meja sebelahnya, gue jumpa kok mantu elek. Jadi padahal duit 5.000 sampai kamu gunakan AC tadi nilainya banyak. Itu pengeran, jadi mulai dulu sama itu sensitif. Selanjutnya syariat di aturan lucu. Nah, kue jika ibanyu nilainya 5.000 lah tompok, wong banyu wae. Tapi nanti kayak duit wong, gue tuku banyu ora wajib nompo, mergo li idomi minnah iku potensi diundang, undang mergo rupa du. Jadi gue mulai kagum gue bingung. Jadi duit gue mulai dicek gue rontok keramat duit. Duit gue nyenane, nyenane tenan duit. Gue loyo, gue loyo dikonco akrab kan kuata. Gue akrab apa kaya apa kan, gue sah proposi dulu. Hampir semula utang sih rupa. Karena tadi, nah kancamu ngutangi, iku yakin gue ra bayar, mergo mentang-mentang konco. Nah ra ngutangi, gue cap dari konco ke orang. Jadi duit itu mulai dicek wanah, masuk gaib itu. Nah dari bambu nak dihidung, duit itu pas digawe, orang didara gabung setan. Bambu nak dihidung, duit itu digawe orang dicek, kalau menurut saya ke setan itu gabung. Sebenarnya setan maksud itu, ya Allah jadikan ini fitnah. Jadikan ini apa? Fitnah. Senang duit itu berarti senang fitnah. Berarti duit. Maka katanya nyawa. Jadi gue ini aneh, apa? Tidak aneh. Jadi semuanya ini tiga ini. Jadi gue fitnah, orang gue ya. Jadi mulanya, walau wahab kesamaan aku, kalah. Apa? Walau wahab kesamaan aku, kalah. Ini sarah-sarah diterangkan di idam minang. Itu potensi keundat. Itu macam tenang. Gue sakit jajal. Gue didolani kancamu, itu biasanya nak wakrab atau didolani kiaimu itu nak misalnya akrab kan nyebelah pitik. Anggap aja pitik rego, gaya rego 1.000 sing jago. Itu digawe pitik kuru lah, pitik diet lah, 1.000. 1.000, tak segane, tak papane. Pokoknya hormat gue entek 80.000. Terus gue mending ini, kang aku nak dolan gue 9 pitik, itu gak emang. Padahal nyebelah pitik dan macam-macamnya entek 1.000, F tau orang, gak emang. Aku dolan gue 9 pitik. Kaf, padahal muntah ulang pulau aku. Tapi kena mendingin. Kang ngutulan nih bawa nama. Tapi kang oni, mulai aku terus kaf. Masih bayangan keluarga. Mereka duit, padahal sama kan. Kau nyang oni 1.000, ya kehilangan 1.000. Kau pesan hormat di sebelah rumah kita, ya tak. Tapi secara peradaban tu, F pesan duit, nama? F pesan duit. Paham ya? Tapi pangeran, dia orang kena bertanggung jawab tentang pangeran. Bapak-bapak ya harus pokoknya ngono. Pangeran gawe dunia, nama? Gawe dunia. Iku pangeran. Lah datang pekeh nggih ngoten. Ana wong nawani kekasih digajekno oleh cara pekeh. Tapi nek dibiayai kaji ora wajib nompo. Mergo ora manti budak. Dadi iku pangeran niku pokoke nek dhuwit wis njaluk. Mane apa ya kula suwun enak ngamal iki. Dhuwit tapi lalen. Karo bapak iku wis pokoke ngamal nek iso ya dhuwit tapi lalen. Mergo dhuwit ku nek ngamal kudu bar. Mergo potensi minnah. Jadi kudu bar. Kudu bar. Mane soleh-soleh wong sing mutahofe ibul balad. Aku ora ngamal kok akeh-akeh ben nang lali. Mesti tok mareng ning ngene. Kakean terus lali. Ning awal kudu lali. Cara nek lali yo siji kemungkinane kakean ora tau. Tau ya. Walau nasi alamun lali sopong hu ing mak kira liji ing dalem kendaraane wong. Awadullahu to tersetak sopo wong gueng mak pihi firrohli palam yajid hubat datola barang digolai orang ketemu kataya mama mau ketahuan sopo wong ya kodoh mau ngodoh isop wong belajari yang dalam kaul singada mau jantung sembrono. Jadi gue misalnya bawa Innova
yang tengah buka. Weling betul nak gua air yang dirigen, apa weling betul nak gua air nih. Tapi barang wayai butuh, kue lari tak takut nanti, tak takut nanti. Barang tekem orang iso eling-eling, terus sayam, barang bar sayam lagi eling. Eh ternyata nih iso rejok misalnya. Nah itu tetap wajib kodok, karena kamu dianggap sembrono. Wong lali gowo-gowo nih dia kok lali. Terus ini apa? Walau nasiyahu terus palam yasid rubak dat tolak patayam mama tetap kodoh fil tapi walau adalah lamuna ilang ngeporoh luhur kendaraan yang mengkiri halin dan kendaraan aja apalagi mengkorah peruh untuk ikaruan misalnya itu bawa unta unta ini melayu kuatot unta-unta aja lah ini unta ini ada ganyumu surah peruh untuk ikaruan rapati disalah jadi pengiran rapati apa? Atani te sing kabeh bidu kok ya ta jeneng putus apa wong ilahi mari mak li asihar muktaramin krana ngelake kewan sing terhormat wa malam senajan tonggo. Ya iki bayang wong ning Arab misale kowe nggawa perjalanan kan nggawa unta utawa jaran. Yo ana gitu perjalanane padang pasir kan nggawa unta utawa apa? Jaran. Perjalanan masih 100 kilo apa? 100. Lah kowe go banyu mu tak dirigen. Kalau kamu pakai wudu, air ini habis. Padahal 50 kilo lagi untane wae ngombe. Cara ngombe reson terusno perjalanan. Maka banyu ini ndak perlu kamu pakai wudu, kowe tayam. Banyu iki ben kok go ngombe on. Ora kok ayam ta jailahi li absi muk taromen walaupun kebutuhannya walau mahalan kebutuhannya nanti misalnya 50 kilo lah lagi. Paham ya, jadi perjalanan padang pasir, orang Arab dulu kan pada unta. Terus kita mau tak deliget. Kamu tahu 50 kilo lagi unta ini harus minum, kalau gak minum dia jatuh. Ya sudah, air ini kamu gunakan untuk minumnya unta nanti. Saiki gue kebutuhan sholat pakai tayam. Tayam. Tidak mau ayah ta jailehi li'adshi muhtaromin walau ma'alan. Nah contoh engkong. Asal itu teka kambing telih umarud din uloro yukofu kang din kuatir no ma'ahu sertane marot apa ministik mali yukofu kang den kuatir no mahu sertane marot apa ministik mali sang bingguna no mak kutana bawa jamu tadi yukofu ingang uti sopa wong mahu sertane ne ikilah mak ministik mali sangking nganggu mak ala manfaat udwin yang atasnya manfaatnya anggu anggota atau memang kamu boleh tayamum kamu punya penyakit yang kalau menggunakan mak itu masalah misalnya wong boroan wong apa. Wakadalan khaliqa yang mungkin betul bukti utawi utawa wedi kesuwen mah mari awis syainul fahisu utawa kok jadi cacat sing elek diuduin dalam anggota zuhirin kang zuhir bila zuhirin dalam kau sing adrar misalnya si gelem itu bubulen kupumu bubulen nak kue wudu tambah belenya utawa nak kue adus tambah belenya mereka kena nopo ga maka yang seperti ini kamu boleh tayam tayam bil adrar termasuk boleh mana wasit datul burdi lan bangete adem apa? Bangete adem itu utawa mutada yang sal wasit datul burdi utawa burdi sami utawa bangete adem kamarotin kalau sini loro kasus teng salju-salju di daerah kutub itu misalnya di daerah kutub salju kue nak kena banyu tambah nemen saking anyep maka ya boleh apa? Saya mau wasit datul burdi apa? Kamarotin waidah untuk milanan ikannya nganggu waidam tanah alane kane ora nganggo kategah sapa wong istimalah ing nganggo mak diudune ing dalam anggota ilam yakun namono ora ono iku ahli alat yo apa satirun penutup wajib apa wajib apa yang muta yang bakal dak kok sokai basis sokai alat badak ing atase madzhab sing iki lho tapi cara mukabilul madzhab yo ora usah nah cara kan mergo mau lho al madzhabul muhtar iku kadung terdikte bae kok ida malai brokukulu lain brokukulu niku repot dadi tapi muka-muka ini namung alal madzhab al muhtar cara madzhab jani ora usah misalnya ngaten nggih kula niku ngangge gip misalnya kula niku habis jatuh patah terus niki pakai gip napa pakai gip nah gip ini kata dokter Gus ini enggak boleh kena air yang enggak boleh kena air kan ini maka kalau seperti itu saya harus wudu ora iku ya tak wudoni tangan ini ya tak wudoni tangan ini ya tak wudoni nah pas wae basuh ini karena enggak terbasuh air aku over ganti tayamum. Setelah tayamum, ya sudah meneruskan masturasi pakai air, pakai masbur ijli ya, pakai air. Itu gara-gara korban kok itu malah hidrokumbulu. Makanya ini kan apa wajib tayamum, wakada khusus sokeh halal. Artinya tayamum kan tidak semua ya, yang sokeh harus tetap khusus. Mah, pasti al-ghuslu apa? Bismillah. Ya, tapi ada di repot, apa? Dari datang ke Melayu, lalu apa tayamum barang malah repot. Tapi itu hukum
wala tariba bina humanil jumla praporo tertib bangun jumla. Jumla praporo tertib mergo anggotanya kan memang dari awal kan gak wajib tertib. Tayamum dulu boleh langsung mandi. Jadi misalnya ya pupumu itu belahnya kena gudik. Paham ya? Terus kalau kena air tambah belonyo. Sing belonyo ora pupumu tok. Dasmu waras, raimu waras, dadamu. Ya sudah sing waras tetep nganggo banyu. Lah sebagai pengganti pupu sing belonyo misale 10 cm mang diganti tayamu. Karena mandi junub itu udah harus tertib, tayamu dulu ya boleh, mandi dulu. Boleh. Tapi nak wudu, wudu ngenteni wayahe. Tayamu mung ngenteni wayahe. Jadi mau misale tangan kurene kok kena gip. Wujudnya dia, ya wujud sih rai kan, urutan wujud kan rai. Basuh tangan, dapat wajah ini. Tayamu, mau coba langsung tayamu, menurut wajah air. Jangan udah tau mikir. Mana yang sedang kudu baru, karena tau mikir. Kalau orang yang sedikit di rumah sakit, ya sedih nak wajah. Padahal ya kangkang santri, bina. Karena tau sholat, somben terus terawet. Padahal ya santri kadang di setengah kiai. Ayo jajal kiai-kiai yang diinfus. Sudah sholat tau orang. Orang sholat, lu kemuliaan yang enggak, tak takut, kemudian sholat. Ah, kok wajib kok enggak berdoa? Kau ngerti nak sholat dihormati wajib rugi, ini baca kok rugi. Itu cukuman, jadi kita coba nak nolorot di info, paham ya? Di info, sesuai nguyaan yang enggak, ini pun aku pengen jadi wali, tetap wajib sholat ya. Nah, jangan sholat itu mesti rasa, wong. Muyam ninggo napa apa ninggo jenis salat dihormati tapi kok wajib kok lah gara-gara wajib kok iku kudu beli bang sampean wajib kok kudu muni sana wae entar ra salat maksud yo iku ora bakat wali yo bakat wali ra ngono kan yo salat paham mbok kudu yo kudu yo ora ngelu pas loro yo ora ngelu tapi wis salat wis salat dihormati waktu kok wajib kok aslor ora ono niki ya wis tak tambah dan wong ra menarik wis piye tepire bare tapi nek cara hukum kuwi kok salat dihormati waktu kok wajib kok wis wala tartiba binawen sehingga namung kala men ono sapa wong sisan kok hadas pala so istirahat utayamu syarat tayamum tapi carane tayamum piye nak hadas hadas carane hadas azhar to nggih hadas azhar pak ingkang namung kitan ya hadasan azhar pal aso istirahatu tayamum waqta huslil alil apa waqta huslil alil kata contoh kula wau lho kalau yang luka tangan berarti dia wudu dulu tangan dulu baru pas wae huslul alil karena enggak bisa pakai air baru tayamum jadi harus tertib karena di wudu harus tertib, maka penggantinya juga harus tertib. Tapi kalau junub dari awal kan enggak wajib tertib. Kowe ngedusi pupu sik ya kena, ngedusi rai sik ya kena, ngedusi tangan sik ya kena. Lah saiki sing lara pupumu, ya sudah boleh tayamum dulu pengganti pupu yang enggak tersentuh air. Paham ya? Habis itu baru mandi. Paham ya? Terus misalnya pupumu blonyok terus dikit. Ya sudah tayamum dulu sebagai pengganti kip atau mandi dulu. Mandi dulu setelah selesai karena ini enggak sempurna kan? Ya, itu diganti tayamum. Lalu jadi apa? Wala tartiba baina huma lil junub. Tapi nak muhdits kudu tayamume apa? Waqta ghuslil alil apa? Waqta ghuslil alil wae basuh penyakit. Fa in juri sa mongko lamun jeneng catone apa udhuwu anggota loro wong ya pakai mumane mung ketemu lho. Ora bilat tentunya. Ayo, mulane ora usah ngaji aduk budi. Jadi misalnya ini, sing cacat tuh tanganmu gini. Jadi cacat tanganmu gini, ambek sikil sing mau diufar di. Sikil sing mau diufar. Jadi sing cacat tuh tangan, ambek sikil sing mau diufar di. Nonton lo wudhu mawon. Artinya sikil mau diufar di berarti waro al kaben, paham ya? Atau tahtal kaben. Berarti kan ada dua hal yang nanti pasti gak boleh kena air. Berarti ada dua anggota yang pasti gak boleh kena. Maka kita wudhu. Wayah ini ganti tayamum, kok wayah sikil juga ganti tayamum karena tayamum pengganti dua anggota yang enggak kena air tadi kan kaki sama tangan jadi fa in juri ka adwahu udwahu fa tayam mani moko wajib tayamum dulu ah ora iso ngaji jame pak mana ora iso ngaji udu loro iki pancen enak napa ya goblok pak mana ketika orang alim rugi, bagaimana akhirnya? Tapi ini sepenuhnya, kan gue ingin dengan zaman akhir orang yang ngaji, keren tuh, zaman ini orang-orang ngaji menyejut kondang, kan? Kondang murah pahamnya kondang, mana paham?
Wong rumut tak keren, wah. Opo kita popo nanti perkara dalam jimat dalam. Waingkana lamun ono bayi kacet, waingkana kacet biro tenarimbin, waingkana alil atau waingkana madu biro kacet biro tenarimbin, kacet biro kie guna mana ni mikeng, tapi mana ni kip dong? Layung biro kang ram kena ponasuha. Opo nyopok jabiro. Jadi ni adalah waingkana tilkal alil, iku kacet biro ten misale. Perkara kadung dikit, layung biro ponasuha. Jawa salam kau baca sopong asofi wataya mama kama sabar di malah repot menah. Jadi misalnya tanganku gipan, gip ini kan artinya enggak boleh kena air. Tapi kena sekedar diliwati masku, wah dilapi banyu kan itu. Ya sudah diliwati masku. Tapi masku ini kan enggak bisa pengganti wudhu. Kesarate wudhu itu waslu, maka ini di masku sebagai melakukan kotul imkan apa? Yang paling mungkin. Ya setelah itu terus digendi tayamu melantik beli apa? Kau salat sokai apa? Watayam maka masabak. Nah tapi senajan tuh kau salat sokai watayam maka wajibu ma'adari kau apa maku kun di syafi rotihi kipe tiga tuh bimain kelawan bayi. Jadi kalau balik malah ya jadi ini kalau gegang niki kena kip. Nah kena kip tapi rayiku kan sokai. Jadi gak bisa pepe tanganku kan lorong melantik tayamu. Sing lorong kan gergene dok rayiku kan sokai. Maka rai ini tetap wudu, paham ya? Tangan ini tetap wudu. Ini ya tetap wudu, sebagian ini tetap wudu. Dan nanti pengganti ini tayamum. Tapi meskipun demikian, enggak salah sokai ini pun disambut. Jadi yang ini gosu sokai, jadi paham ya? Yang ini wa ma'adzalika masbuquli jazirotihi bima. Tapi wakilah bagi ya sebagian besar toh. Apa? Terus aku tukul lul jabiro tadi sebagi faidah tanya mama mengkonari ganda tanya musabu wong lam yakut faidah tanya mama mengkonari musabu wong li fardin berono perbusanin kangka penggindu walam yuhdis dan urung hadas sopo wong lam yuhid mengorok sambal ini sopa al jini buang jini buslan yang adu tapi wajib idulan bal ini sopa al muhdis wong sing hadas maim berkorok gada al ini isa usai sing kecelok penyakit iki wakilah taknipani ngamiti karun wakilah al muhdis kaju nubi. Jadi walhasil terus mengel ngelok wonten. Kok nak ono pan duhur kan satu tayamum kan satu fardu. Kaidahnya kan satu tayamum satu. Maka resikonya setelah duhur kok waktu asar ya mengulang semua. Apa? Mengulang semua. Nah, tapi nak dari Imam Rafi'i napa dari sinten Imam Rafi'i nak wong junub enggak perlu mengulang mandi. Kan nggih, nak muhdits mengulang napa? Wakila tak nifani semuanya mengulang. Wakila al-muhdits kal junub. Berarti malah enak, yang muhdits pun seperti junub sama-sama tidak perlu tidak perlu ulang. Ya, kan ini kan jelas kan faidza tayamma mali fardin sanin wa lam yuhdits lam yu'id al junub wa yu'id al muhdits. Berarti kan al muhdits kal junub berarti junub kan enggak ngulang. Nah, tapi untuk hadza salis wa sahhu. Tapi ini salis itu ashabu sing luwe. Niki-niki ya, kula wacana khilaf-khilaf tengene masalah tayamum karena ini penting sekali. Saya ulang lagi ya, khilaf menyangkut turok apa? Turok pulang itu saya eling, eling banget terakhir mau eling banget tapi itu saya kalau gak salah itu pulang satu alias enggak lah enggak, sekitar kelas 2 sana saya itu masih ingat bangun itu yai kalau tiap tahun kan haji mulai dulu kalau tiap tahun haji ketika beliau masih sihat kan tiap tahun itu aku tidak menangis kalau beliau mau haji itu nyarikan turok ya turok sing lahu hubar turok sing lahu hubar. Jadi kalau sama Gus Kamil, sama Gus Syukur gitu kan yang sabanjaran sama saya itu Gus Kamil itu nyari turok di belakang MGR karena beliau itu di pesawat kan pasti ya Pak gak bisa wudhu ya turok-turok betul ya turok-turok itu dulu ketika saya terakhir-terakhir di sarang ya sudah saya sudah ma'arif sudah orang Pak itu bangun ya cerita ya agak sak sakti fatwa tapi saya yakin tidak sak dalam amal. Orang itu boleh sakti fatwa tapi enggak boleh sak dalam amal. Karena amal itu kadang dorongan muktadal falam, dorongan muktadal. Intinya beliau itu menangi tren di mana orang-orang di pesawat itu kalau butuh pakai jok, tayamumnya pakai jok. Apa? Beliau menangi banget. Kalau berkali-kali ke Mekah itu ya dibukai. Riwayat sholat ya perlu dibukai. Duhur-duhur memang ya ada. Jadi pesawat saya itu luar biasa. Masing jurusan Mekah ya, wae subuh ya. Ada. Malah nak Habib Umar, saya Umar Habib malah para meneh. Galuk hak jamaah.
bingung kan dengan pesawat dalam sholat-sholat. Bisa mah. Ya ngatuk normal, kalau pesawat kelebihannya kan kaya omah, macam kan gak kaya bis. Pesawat itu kalau sinar mandiri, boten. Anteng no, anteng, jadi kaya sengok-sengok. Kalau sinar mandiri ya ngoleng no. Singkat cerita, boten sampai mungkin pulau tidur tak pilih. Ini kita berut, hormat Ramadan loh, hormat Ramadan. Sehingga, lo keluar tenan, jadi lo lalu dipoksa. Jadi pas di atas alam-alam itu kan kira-kira Yaman kan biasanya ya tadi barokahnya saya suka fikih itu barokah sekali karena semua peristiwa itu tak jiwai karena saya memang pengagum fikih sehingga semua peristiwa tak jiwai biasanya sudah masuk alam-alam kan diumumkan ini mau alam-alam silahkan kalau mau niat mikot apa niat mikot karena di antara mikot kan alam-alam apa kalau cuma itu alam-alam ya alam-alam itu atas alam-alam biasanya sudah subuh itu ya, sudah subuh. Kira ya sekitar mungkin taruh jam sini ya sekitar setengah lima lah mas. Jam sini sekitar setengah lima. Tapi di sana kalau pakai jam Indonesia sekitar jam setengah sembilan atau jam. Karena jam saya ada saya rubah. Jadi misalnya setengah songo wah subuh kan terpaut berapa 4 jam kan? Jadi sekarang cerita aku jumong no. Biasanya mau tahu itu kan Islam-Islam kota. Islam-Islam kota kan luar biasa senengane sholat. Wah dia orang kaya Islam pondok waduh. Karena selain tuh berakhir ma'arif jadi sholat itu. Mumpung rano ma'arif terus rasolat malah dobrak sholat dengan cerita terus semuanya bertayamum pakai jok apa? pakai jok ya jok depannya itu yang orang di jok depannya kalau beberapa kali saya ketemu yang PKS di dalam hal ini memang mereka luar biasa masalah hormat sholat ya udah sholat saya berkali-kali lungo bareng dari Jakarta ke Jogja naik pesawat kadang naik bis zaman saya masih aktif di Jogja itu ya biasa ada sholat pakai apa? Sudah kini kan bingung. Apa rasa sholat santri orang sholat? Apa sholat? Maksud saya mau mengganggu. Gue nggak tahu mikir kan gue, gimana enak ngajar mulan ya? Mengganggu mikir. Terus gue kan kancanan santri, mobil santri, akhirnya sepakat rasa sholat, pokoknya kan. Masalahnya aku kadang ketemu PKS, orang Haji dan memang kita berteman gak masalah, meskipun saling ngeritik gak masalah. Karena ngeritik itu penting untuk jaga ilmu, mak. Ngeritik itu udah harus benci ya ngeritik. Soalnya sering ngeritik Haji, ngeritik PKS, tapi udah harus benci. Karena untuk jaga apa? Ilmu. Mereka juga ngeritik kita kan, ya bos. Satu-satu, no? Satu-satu. Jemang kayak ngempet malah ditutup. Ada ngeritik dong. Setiap satu perilaku, ada fatisnya. Apa ada fatisnya kan, no? Jadi orang lah. Gak apa-apa, ngeritik itu gak. Gak apa-apa, asal untuk jaga ilmu. Juga karena emosi, tapi untuk jaga apa? Nah problemnya kalau kamu gak sholat kan si yang santri kok ora. Kowe sholat, kowe yakin nak kaya mung seperti itu gak sah karena pakai. Paham ya? Makanya kita harus. Kemarin saya dengan Gus Yuhur sebelum Ramadan sering cerita-cerita masalah saya pengalaman tapi ini makanya saya bilang orang boleh syakir fatwa tidak boleh syakir amal. Apa? Itu di mana itu? Maghribi. Maghribi itu apa? Maroko. Ya kalau di kitab namanya Maghribi ya, Maroko. Di Maroko itu kalau musim dingin, itu di masjid itu dikasih batu. Ya batu betul. Batu kualam atau batu granit, ya batu betul. Apa? Ya batu-batu kan. Ternyata apa orang-orang Maroko kalau musim dingin itu ya tayamum juga pakai batu-batu di masjid. Jadi enak orang pilih ben. Kalau tayamum kita kan tayamum pilih ben. Ya pakai batu, ya kemudian dipakai. Tanya mau, paham ya? Pakai batu, sama lagi. Nah, ketika saya di Jordan, saya kan ke Jordan ya pas musim dingin, muanya ampun tenang kalau pas musim apa? Wah nak wudhu, wong Jawa kan mangane mendoan tempe, kan gak punya sungguh panas. Wes mangane mendoan tempe kena musim, wah meh mati. Jamin. Wong kaca kula sing daerah meh mati tenan biru waduh mati. Makanya nah sekarang solusinya gimana ketika jadi tren dunia saya itu pakai jok pesawat makanya saya bilang kamu harus tetap rapi dalam fatwa dia tidak amalu masyaihin apa tidak amalu masyaihin tapi kamu syaknya full fatwa saja ya ada lagi kamu syaknya ragunya full fatwa saja tapi kalau soal amal kamu boleh ngikuti muktadul boleh ngikuti muktadul karena bangun di mana-mana kalau misalnya kayak kasus di Maroko karena orang pas musim dingin dia pakai apa tadi batu-batu yang di masjid
kita ya pakai itu. Tapi jangan jadi fatwa, beda loh fatwa sama amal. Fatwa itu kan apa? Ya fatwa, fatwa dengan amal kan beda. Itu ibarat ini, jauhi fitnah perempuan, jangan dekat-dekat perempuan, itu fatwa yang betul. Nah tapi misalnya gue yang pesawat terus ngeduhi pramugari, pelayon ngalor ngidul. Misalnya apa ini? Mas, butuh apa? Melayu. Karena pramugari pasti mendekat. Saya pasti tanya, mas butuh apa? Karena pas wanik ini harus lari dari Melayu. Para dinda? Untuk gue pintu ceblok dia. Makanya fatwa dengan amal itu juga ya, makanya tidak ngasih tim takdir. Fatwa itu boleh sak, apa? Boleh. Makanya kayak tadi, Imam Rafi'i kurang alimnya, ya sering sak dalam fatwa. Imam Nawawi kurang alimnya, ya sering sak dalam apakah Jabiroh itu gini, apa enggak? Masuk Jabiroh apa semuanya, apa enggak? Itu kan sak, namanya apa? Sak. Tapi kalau amal enggak boleh, sak. Karena amal itu bisa muktadal hal lah kan? Muktadal. Dan muktadal hal begini, aku rasa lo tenang bangunan. Ketika mau di alam, lo juga ingat deh. Barang Islam kota, aku kan berkali-kali umrah itu lewat Jogja. Yang PKS banyak, Muhammad Diyah banyak. Yang santri mesti jilu. Yang mau ngalim mesti jilu. Yang ala tradisi. Ya bisa juga. Bapak, sholat. Ya sama anak, kalau saya komat sekarang. Imamnya lunggu, ini ngarep. Kalau imam syaratnya kan ngarep. Ya itu, Allah Akbar. Ini luar pesawat. Gue menang ini ya, itu pertama. Nah, aku yang dulu ya itu masih kalau menang, ya fanatik bawa turun itu menang. Terus bareng para haji cerita. Repot kabel, jamu di aku bayang, ini pesawat dulu. Apa ini tak tahu, no, tak tahu itu mau menang. Ya iki wae cerita. Tapi ora wae tak video tak. Tapi ojo fatwa lho ya. Maksudnya nek kepeksa ngamal ya, kuwi duwe sangu. Nek kepeksa ngamal. Saya ora usah fatwa. Pak, selain ralim ya ora ono ngandel, Pak. Mau cerita, mau cerita. Mau cerita. Ya, pas saya mangu sok idan. Niki kitab Mizan Kubro sekarang Imam Ibnu Sa'ad. Saya sudah pernah ngaji sama Bang Budi. Ya pernah saya ngaji, pernah tak sih nawi. Ngaji tu orang tahunya berdoa, ya nawa. Kilatan ini tak kobra lah buat minum. Makanya saya kilatan akan begini terus sampai itu. Biar ngaji lu polinomi. Kalau setuju pendapat Abu Bakar Tato, ngaji lu terang nol takdir. Engkau pola-pola terang nol itu ben samri so intiga ilah bagi tiga pola nawa. Engkau pola. Engkau buat kilatan terus orang orang singi handal. Semua kenangan tak. Kau ngaji mulai malam cici, khatam tanggal kedua. Tidak paham orang, pokoknya. Wah, katamannya ramu. Kenangannya, kan? Tidak ngaji, pokoknya ngopi. Gua pondok tinggi. Kenal aku, ya. Karena unen pasar, aku. Ya, kalau wajar. Anfatayam mamu so'aidan tayyum. Wa amma maktalaku fi famin darika qaulul imami syafi'i wa ahmad. Inna so'id fil ayat buat turam. Memang maknanya so'id sih. Quran itu Quran. Quran itu macam ya aneh. Kan Allah mau dawuh fatayam mamu sa'id dan thayyib. Allah orang ngendikan turab. Ke turab itu ngendikan ibu koha, tidak ngendikan pangeran. Jadi uniknya pangeran ngendikan fatayam mamu sa'id. Nah problemnya maknanya sa'id itu barang jenis dua. Coba kita nak munggah bahasa apa? Sa'ada. Nak barang go dua jenis sa'id. Nak munggah sa'ada. Jadi asli maknanya sa'id itu barang jenis dua. Pikiran Imam Syafi'i, bumi ini bagian terluar tentu turab. Ya, bumi ini bagian terluar kan tetap turab. Ya, ya so'idan berarti bagian terluar, teratas ya, turab. Kan gak mungkin ya, dikontamu bagian dalam bumi, ngaku magma. Ya, ya bagian dalam bumi kan magma, belirang, BM, ya dong. Jadi nak kontamu dengan sesuatu yang di atas bumi, makanya bu. Turab. Ya, layar baginya kan, tapi pangeran muninnya so'idan. Ya. Pangeran dawe apa? So'idan, sesuatu yang di atas. Apa? Nah, di atas itu maknanya cara Imam Syafi'i turab. Ya, rumahnya. Itu pikirannya cinta Imam Syafi'i. Dan kita Imam Syafi'i. Pala ya bisu tayamum ila bitura bin tohir. Al-biro malin fihi hubar. Tidaknya ya pasir, tapi yang masih ada hubarnya, ada bledugnya. Pasir-pasir yang diso-diso kan misalnya apa nah? Pasir yang diso-diso kan, nah, misalnya puanas wes apa? Wes kering kan tetap bukannya kan tetap ada debunya kan? Paham ya? Pasir-pasir di bangunan misalnya kepanasan bukannya kan ada yang debu.
yang kerikil kecil sebagai pasir banyak tidak akan tut, tapi kan tetap ada debu. Makanya aubiro malin dihubar. Wes. Ma'akauli Abi Hanifah wa Malik as-so'id wa nasul ardi. Jadi semua bumi adalah so'id. Bayaju yutayamum bijami adza'il ardi. Walau bihajarin laturofa fihi wa romalin lahubaro fihi. Jadi enak, rontok hati liben. Ya? Jadi corok ini dua gunung. Ono watu yang terjun di kota dari jimat itu kota kau pecah. Kau kau jalan di dua gunung ya, di dua gunung koyok rojo, sholat rano bani ya suatu kebetul. Enak no, gue tarang enak lagi ini benda apa? Ya dari cara Imam Malik maknani so itu sesuatu yang di atas. Walau hajaran laturo bagi senajan itu batu yang tidak berdebu. Jadi rasa enak no? Terus waqala Malik, Imam Malik, gurune Imam Syafi'i, innahu yajuzu tayammum bimatta shalla bil ardi kanabat. Malah enak. Tayammum ana wit. Jati ta wong kon enak ngene enak. Lah masalahe Imam Malik ra menangi cok. Dadi nak takbir, lah cok piye, Gus? Cok yo dhuwure buru. Cok yo dhuwure buru. Emlane kula darani ulama kabeh kuwi. Padahal Imam Sa'roni ora menangi pesawat, ora menangi mobil, tapi ya ngendikan syarat. Emlane yuri dua bikumul isra wala yuri bikumul isra. Nek kondisi normal teng Indonesia normal ya saya mung nganggo turuk, napa? Tapi nek misale kene pesawat bareng wong PKS, wong Wahabi. Mereka kan dalam hal ini untuk orang-orang baik yang ngajak sholat. Mosok kowe nantang, napa? Ya sudah, kalau pas baik ya kita setuju, kalau pas gak baik ya kita nentang. Sama ketika kita ada baik ya ditentang mereka, kan biasa wae podo ora ngabine. Ditentang kan santai wae podo. Biasa wae kok. Biasa wae. Kowe aja koyo wong awam kritiku kebenjan, ndak kita biasa, kita kan ahlul ilmu. Imam Ghazali ya kadang beda dengan gurunya, Imam Syafi'i ya beda dengan gurunya. Imam Syafi'i coba mencarakan turab lahu barat, Imam Malik gak? Padahal Imam Malik dengan Syafi'i murid dan guru-guru. Lah aku kan sampean tentang kok wasal sama maca kitab. Oh, nak ra alim tentang jenenge sarap kok. Terus. Itu obat no. Dan es level enggak masalah. Apa le Quran podo, apa le hadis podo, warasi podo. Ngene napa? Podo. Macam-macam le podo. Ini semua kabar wis melok daftar wali nominasi lho. Bulan nominasi tok wis kemari. Jadi makanya ketika Ibnu Abbas problem Quran itu satu tetap dilapatno guru juhe apa punya sekian sisi ora iso nentang ora iso taemu nganggo watu nganggo wit wong taemu nganggo turab sing muni turab ku lama kan Quran ora tau ngendikan turab dewe pataya mamu sahih atau iba karena mana ada yang bersih karuan, jadi kan tidak mungkin yang kewatu yang bekasnya buku paper, bersih karuan, macam Imam Malik garan oleh ngaku watu, tapi watu ini tak buku paper, bayo, berarti rawol lah kewatu yang enggak apa, saja kan, mana itu mikir bang, itu watu tapi enggak, saja bukan buku apa, paper, berarti paper mencret. Masalahnya Allah mau ngendikan so'idan kan, so'adayat so'udan wa mas adan bahwa so'idun itu barang yang gak dua, paham ya? Nah barang yang gak dua tentu ini kan bumi terluar atau teratas kan turok. Bagaimana Imam Syafi'i orang Quraisy itu maknanya ya turok ya, tentu dalam konteks Mekah ya turok. Tapi pikiran Imam Malik, lah iya di atas ada turok, tak uwet ya di atas, waktu ya di atas. Ini cara pikiran Imam Malik. Dan kita setuju. Kan lumayan gak klinis benar. Apa? Ini kalau kita ada yang ngegur gunung. Sampai kaya mau ngegur lemah. Raya elek malah ngegur lemah. Lu coba bayang lo misalnya kita cawe itu. Dan kalau Badrun kira-kira ilang. Bayang lo nak gue cawe itu. Terus ngaku. Turok. Ada melek. Tapi kira usah fatwa, makanya saya bilang kamu ya usah fatwa. Kita akan punya etika dengan Imam Syafi'i. Makanya saya bilang kamu harus ragu kalau fatwa. Koyo iya, koyo ora, karena kita tidak mukti. Tapi kalau amal kamu harus yakin dengan muktadal hal. Kayak tadi misalnya di Masjid Maroko sama di Soko atau sama siapa saja lah. Orang Maroko ternyata tayamumnya pakai batu-batu pun disediakan di masjid itu ada batu-batu. Ternyata itu dipakai apa?
tayamum. Berarti kan mereka pun sudah intikal mazhab Maliki. Paham ya? Ya sudah kalau seperti itu sekali apa salat. Ana subuh dengan kono. Kene apa boten subuh? Lah boten nenten turuk iki bubar. Jatuh subuh iki. Ya ora tau ora. Subuh di sini wong. Ya kok melok subuh. Salat. Toh kita ada kehilangan ilmu ya kok intikal di mazhab Malik. Jadi udah pakai batu-batu itu kan ya tenang. Wes salat gak perlu ya ada ana imame ora kontroversi. Kulo digugah nang. Gugah. Toh saya mau ngebut jek wae pas saya mau salat kuwi lek pas golek lemah nek tak. Ibaran ke Medina, ya adem tau orang. Orang ya adem, gue kira gue pengiran malu. Gue itu agak Hasan, gak jadi di saat ini. Tak ada sholat. Kan jajar orang. Imamnya juga ngarep. Yang ngarepku jadi imam. Lo yang nanti yang jadi imam. Wah, gak. Gak aku ngene wae iki yakin wasi di atap ya jadi imam kan. Gak oleh cara kita sulam sabinah mau. Saya kalau ngimun ngalih, maksudnya zaman itu mau ngerti apa khilaf-khilafnya ulama itu sudah paham ya. Makanya ngaji itu penting. Jadi, oh ini kita bab tayamum, kita bisa ngomong. Saya kalau wajah malah ya. Persisnya takbirnya kalau wajah. Jadi di antara yang dikhilafkan, inna so'id fil ayat huwa turuk. Itu madhab imam, tapi ini ya. Ma'akawli abi hanifah malik as-so'id huwa nafsul ardi. Ya semua bumi namanya so'id. Baya itu tayamum bijami adza'il ardi. Walau bihajarin la turoba alaihi. Jadi waktu sini gunung-gunung merwas ilang, yang agak-agak itu ilang. Dihajarin la turoba alaihi. Paham? Wajada malik innahu yajidu tayamu bimata sholabil arti kan nabat. Bimata sholabil arti. Ini lewe topo jorogu. Terus gedap. Oh, jel ya. Temeling seneng. Terus ada api, ada apa-apa. Terus hal ini kini ngalas, milah. Apa milah gue teri? Prank. Makanya tak berkali-kali bilang, jangan kira pekeh itu mewakili Quran, tidak bisa. Meskipun bagian dari Quran ya, tapi enggak bisa mewakili Quran. Turab itu udah bahasanya Quran. Quran namun menghentikan fa'il ayam mamu so'idha. So'idha kita tahu secara madzhabul kalimah dari so'idha, maknanya suatu yang dhuwur. Dhuwur pikiran Imam Syafi'i ya turab, karena terluarnya bumi itu. Cara Imam Malik ya mafokol ardi. Mafokol ardi iso ahjar, iso asjar. Paham ya, kita roh. Paham ya, terus. Terus kalau jenengan di Yaman atau di mana saja, ke ulamanya Maliki, atau ketemu wong PKS, wong Barbi macam-macam, ngajak sholat kan ngajak, paham ya? Kecuali ngajak partai ini lah, gue orang wajib manut, berarti jangan bangun di tiga, ini kan urusan-urusan sholat. Tapi ratulah di sisi doang ya, nanti dicapak lagi jem. Ya udah ngerti, aku lawang alim udah ngerti, apa sholat? Ya. Minta ayamu punya kejam ya, aku malah kejam. Aku nih ngati gue. Al-Fatihah ya Imam Malik. Nanti. Tapi ternyata ya ono kaule ya. Jadi walau hajar atau sajar apa? Sajar. Jadi itu masih pendapat kita. Masih dalam tingkat al-mazhabul ya, jadi kira usah terlalu panas. Tapi tetap jangan fatwa. Kita tetap fatwa alaman darabisyak. Kalau fatwa tapi kalau al-amal sesuai muktadal karena ini kan hukum sosial apa? Hukum sosial.